Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali si CTV Bapak K akan mengupdate progres pembangunan revitalisasi alun-alun Kebumen hari ini Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023. Sisi barat, selatan, dan timur sudah Bapak K update beberapa waktu yang lalu. Bagi kalian yang belum menonton videonya, bisa dicek di link deskripsi ya. Nah, sekarang kita saksikan update di sisi utara, yaitu sisi depan Pendopo Bupati Kabumian. Nampak kolam untuk air mancur sudah dipersiapkan, dan sepertinya berderet bangunan mirip kursi-kursi berada di sisi dalamnya. Air mancur yang tadinya ada di seberang pendopo, nantinya akan dipindahkan di sebelah sini, menyatu dengan alun-alun. Inilah bangunan kolam penampungan air sebagai sumber dari air mancur yang sudah hampir jadi. Nampak di sisi dalam mirip seperti bentuk kursi ataukah pot bunga. Bagi kalian yang tahu, silahkan ketik di kolom komentar ya guys. Juga nampak pelebaran trotoar, lebih lebar dan sangat cocok untuk kita besok olahraga jogging atau sekedar jalan kaki santai. Sedangkan pada ujungnya, nampak bangunan tinggi seperti panggung, menghadap alun-alun, dan berundak. Sepertinya bisa dipakai duduk-duduk santai sambil menikmati keindahan dan hamparan alun-alun. Bapak Ki sedikit melebar ke sisi ujung depan kantor pos. Nampak sudah ada tiang panjang. Nantinya di sini jadi pusat kuliner, menempati bangunan tingkat 2 dengan desain seperti kapal. Untuk tahun ini bangunan kapal hanya sampai depan pintu masuk gedung Setda dan diteruskan pada tahun 2024 sampai ujung belakang. Bapak Ke coba mundur sampai belakang. Alangkah megahnya alun-alun Pancasila besok kalau sudah jadi 100%. Terkesan sangat modern,
Penataan ini tujuannya agar Kebumen bisa berkembang lebih maju, bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya. Bagi kalian yang belum subscribe channel Bapak K, jangan lupa klik tombolnya, juga tombol lonceng, agar kalian bisa dapat info terupdate dari Bapak K ya guys. Dan Bapak K juga lebih semangat dalam membuat video lainnya, gratis, dan Bapak K doakan kalian dapat pahala melimpah. Itulah update perkembangan pembangunan revitalisasi alun-alun Pancasila Kebumen, khususnya sisi utara depan Pendopo Bupati Kabumian. Nantikan update perkembangan berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video CCTV Bapak K. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya.